guys. Gua ini kan jam 8:30. Jam 9 gua bakalan ke tempat Bebet. Sekalian gua mau jejelin Soju karena udah lama gak ketemu Soju dari orang tua, namanya Bay Soju, ini Soju baru. Nah, buat kalian kan kangen tuh. Nanti gua bakalan kembali lagi sama Bebet, cipok-cipok Bebet lagi. Kita ngomongin yang jorok-jorok lagi. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel gua, tolong subscribe. Nah, buat kalian yang suka video ini juga jangan lupa share kemana-mana, like, comment, dan subscribe. Oke, jangan di skip-skip. Terus nanti ini gua bakalan ke tempat Bebet dulu. Kalau misalnya udah nyampe Bebet, gua bakalan record lagi, oke? Bye-bye. Nah guys, jadi udah sampai di sini nih. Sekarang gue langsung mau grebek ke situ, oke? Ikutin gue. Nah, kita udah sampai. Kita sekarang langsung tinggal grebek tempatnya si Bebet. Halo semua, aku rindu dengan kamera ini. Btw, aku potong rambut pakai masker dulu biar keren. Sekarang kita nih, Bebet lagi ngapain nih, kita grebek? Lagi ngapain, Bet? Ini jualannya owner gua. Nah, terus gua di sini lagi nungguin toko gua aja. Oh, lagi nungguinnya. Terus sekarang gua denger-denger jadi kapten lo ya. Andre. Aku enggak tahu. Sekarang jadi kapten lo. Ini siapa? Ini siapa namanya? Ini Softboy. Hah? Ini namanya Euro Softboy. Softboy ya. Soft kamu ini seleranya fit. Punya kamu berapa senti? Gua bawa soju. Kasih soju dulu ya, minum. Waduh. Minum dulu, Ben. Kasih 5 detik. 1, belum. 1. 1. 2. 3. Wah. Asik. Masih lebih loh, Mas. 7 detik, gila. Emang Bebet mah ada best temen gua. Apa? Enak gak? Punya orang tua? Hah, sumpah? Iya, paling baru. Anjir, aku baru tahu. Soft gak sih? Kayak arti ya? Kalau kata gua soft banget aja. Kayak kurang, orang tua tolong alkoholnya ditinggiin lagi. Iya, kurang. Kalau bisa nyengat gitu. Iya, jangan nyengat banget banget anjing kayak alkohol dong. Eh, gak apa-apa, sekali minum. Aduh, aku tumpah gak bisa pulang nih. Ah, langsung kau mau kopi sayang? Boleh, bikinin gua kopi dong. Oh, kopi bisa. 2, buat si titik kecil 1 nih. Gila. Kurusan loh dia, gila. Kurusan anjing. Ih, kurusan juga lo ngentot. Ya udah cepet bikinin gua kopi. Tangan dulu, guys. Ya udah. Ini titik kecil. Halo. Dada-dada dong. Titik kecil. Ini Softboy ini boleh nih. Softboy. Harus dipermak dikit nih biar pirang nih. Ukuran kakinya gede deh. Coba gua liat ukuran kaki lo dulu. Kan dong. Waduh, coba lu mendingin sama kaki gua, mana kaki lu? Nani? Becek gua. Ini kopinya nih. Kopinya kopi Chuseo. Hahaha. Ini ownernya juga, ownernya ndut-ndut gitu ya. Ini kopi opa ya? Iya, betul. Nikmat. Rasanya seperti mencari aroma. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Ada bubu memek dikit sih. Gara-gara Bebet bikin sedotan gua pasti diselipin ke dalam. Gua pun nih emang anjing. Weh, lu jomblo apa enggak, Bet? Enggak, aku punya pacar namanya. Tapi kita ayasa. Tapi kalau misalnya kita apa namanya? Mau cari cowok lagi boleh kan? Aduh, boleh. Boleh kan? Jangan ngomong di sini kalau gitu. Itu off cam aja. Oh iya, off cam ya? Off-cam. Kalau gua on cam off cam sama aja. Jangan dong. Oh, jangan ya. Kalau kamu gimana baru putus? Aduh, what the fuck? Gimana nih? Coba buka maskernya. Perkenalan. Namanya siapa? Euro ya? Euro, iya. Euro, lu mata uang ya? Iya. Iya. Uang kamu banyak dong? Hah? Uang kamu banyak dong? Iya, lumayan. Lumayan nih, lu lagi ngapain nih Euro? Gue liat, lu lagi ngapain sekarang? Hah? Lu lagi ngapain? Jadi lu di sini jadi apa? Di bawahannya Beatrice ya? Enggak, dia setara, maksudnya dia lagi training jadi kapten. Oh, jadi kapten? Iya, lagi training dia bantuin saya capek ngomongin kehidupan. Jadi kan? Satu kafe ini kaptennya 2? Ini bosnya kayaknya dongo. Ini bosnya satu toko, 2 kapten gitu ya. Oke, ntar gue masukin muka kokonya begini, mirip Kim Jong-un ya. Bodoh amat. Lu kuat minum soju gak, Euro? Hah? Lu kuat minum soju gak? Kuat. Kuat, yaudah kasih. Sok atau hajar? Sok.
Hajar. Hajar atau kasih coba gue lihat. Masa kalah sama gue? Bebetnya tadi 7 detik. Wow. Wih, lu ngapain anjing? Wih. Gila lu bebet. 4 detik lah, cukup lah 4 detik, sangat kuat. 1 2 3 4 Mabuk tuh wajib diperbanyak gitu di dunia ini ya. Makanya dia jadi kapten. Oh iya, makanya dia bantuin gua. Fix, lu lolos. Lu lolos training dia, fix. Gimana perasaannya habis minum? Enak gak? Biasa aja. Biasa aja. Menurut gua itu sojunya keras apa enggak? Kalau menurut gua soft banget sih, kurang. Iya, kurang. Kurang ya kata gua. Soft banget sih, tapi kalau misalnya kayak buat kayak daily enak-enak aja sih. Cuman kalau kayak buat drunk kayaknya kurang ya. Kalau buat kita enggak bisa ini. Kurang. Kurang. Sisa kan. Iya benar. Makanya kalau kirim makanya kirimnya banyakkan lagi. Solusi kalau misalnya minuman soft itu kirimnya diperbanyak. Bener-bener. Iya, betul. Saya butuh ini ya, satu kos ya di kosan. Tolong orang tua tonton video kita ya. Nih, ntar gua sambil nunggu si Noski katanya mau datang, guys. Waduh, siapa lagi? Si Sinoskoe katanya mau datang. Syuting mendadak. Iya, ini gua kejar konten terus loh. Kita kejar konten ya, Bet. Gua enggak tahu apa-apa, dia enggak ngomong konten lagi. Kan gua grebek. Lu lagi mau dia mengundurkan diri, makanya jadi ntar tuh lanjut part 2 kalau misalnya. Kenapa gue gak jalan 4 bulan itu YouTube, gue patah semangat itu ntar, part 2, oke? Okay? Ntar, tiba-tiba tempatnya di kosan gue lagi. Nah, betul. Nah, ini sekarang gue lagi nungguin si Noski datang, dia dari BSD. Ntar kalau misalnya dia udah nyampe, gue bakalan record lagi ya guys. Bye-bye. Nah, ini juga nih bosnya yang tadi gue bilang bego. Satu toko, dua kapten. Anjir, ayo kenalan-kenalan. Bener kan di Lianda, namanya siapa? Nani? Omae wa mou shindeiru. Des. Kamu Jepang ya, Des? Bukan. Oh, bukan. Cina. Gue minum dulu lah, soju lah. Cobain di gelas, di sloki. Ini dari Ote nih, dari orang tua, produk baru. Dari Ote? Iya. Kan cantik, ya kan harus dan. Oh, wajib banget. Yang pascolor-pascolor juga gak apa-apa nih. Dia nyari kapten satu toko, katanya mau 5 kapten ya kan? 5 kapten satu toko dia. Masih bayar gajinya kota-kota. Kenapa nih? Ah, kalau menurut gua sama Bebet soft sih. Soft banget kalau menurut gue Bebet. Cocok buat Des yang soft boy. What the fuck? Soft boy. Ini anak baik lo, jangan salah. Ayo. Ownernya anak baik-baik. Yaudah. Gak berasa. Kayak air putih sumpah. Astagfirullah, ya Allah manis amat. Itu dia tutupin karena dia minum dari hidung. Malu dia. Enak gak? Gimana? Enak gak? Soft kan? Soft ya? Soft banget tau. Gimana menurut lo? Kayak vodka campur air. Kayak vodka campur air ya? Soft banget, gila. Jadi lo ngapain kesini kok? Lo ngapain? Ketemu lo. Sesali sorry to love I love you no sarang handago na yo jaga tuyo da lago nun busyo always you're my star nega no jikyo juge. Ya ini titik kecil, jadi kalau misalnya dia nggak ada, gue bisa oper ke lo ganti. Kalau nggak ada lagi, ke Euro juga nggak apa-apa gue. Kalau nggak ada yang mau, ya udah gue bebet aja lah. Benar kan? Kita itu kebetulan plug and play ya. Iya betul. Apa tuh anjing? Kamu butuh batang, aku bisa plug. Wah, gitu. Wah kita main. Kamu butuh lubang, aku juga bisa. Jatuh. Gila, emang bebet itu best anjing. Mau cari di mana orang yang mulutnya gancor kayak bebet yang tuh gak ada. Makanya gue kontennya berdua duo Meki. Kebetulan kopi cuseo expat bingsu ya, boleh di follow IG-nya @kopicuseo.id dan pat bingsu. Iya, ntar linknya gue taruh di bawah. Ini berapa duit nih segini kecil gini? Untuk tteokbokki-nya sendiri 29.000, tapi kita punya paket satu banget. Banana Uyu dengan tteokbokki harganya 49.000 dapat kapsir. Jiwa kaptennya keluar sekali, memang bagus nih. Iya kok tiba-tiba. Wah ini baru nih peminum nih anjing. Peminum udah tahu ada soju diisi Yakult memang. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Gila. Iya, kamu lama banget. Kamu lama banget.
banget. Habis ngapain? Kenalin. Ini teman gue Bebet. Nih Duo Meki. Nih ownernya yang paling gendut, yang dia lagi paling tajir, pokoknya dia punya gym. Kenalin Sinoski. Lu dari mana? Dari rumah lah. Dari rumah. Jauh-jauh gua. Habis mandi tuh ya. Sendalnya gila basah-basah hujan ke sini. Kita mau ngapain nih, Nos? Keluaran jangan masuk di kafe gua dah, gua ya. Enggak. Din peta tuh mah, Bet. Udara dingin pengen melotot. Oh, gua pengen ngentot ternyata. Gila si Noski bajunya hypebeast banget loh. 3 days later. Nah, jadi kita baru kelar konten sama si Noski di channel YouTube si Noski. Q&A ya. Nanti kita mau ada konten ke hotel gak sih? Ya kan? Waduh. Kita mau konten ke hotel. Kenapa gue selalu diajakin sih? Karena kamu soft boy ya. Jadi nanti gue mau ada konten mandi busa bareng Bebet. Yang mau tunggu, ntar kita bikin dari bed bombnya, bikin busa-busanya sambil mandinya, oke? Okay? Ntar kalau misalnya kalian suka video aku sama Bebet mandi busa gitu kan, makanya kalian like dulu video ini, ntar abis itu next gue bikin mandi bareng Bebet, mandi di bathtub. Nih, buat kalian yang selalu ngomong Ci Bebet terbuka dikit dong. Nah, terbuka. Nanti dia pakai lingerie. Semua pada nanya, kok kafe pakai tank top, Kak Bebet enggak sih? Nah, tunggu. Buat kalian thank you udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram Bebet, cek YouTube-nya Sinoski, sama follow Instagram-nya Sinoski, sama follow Instagram gua, ngentot. Buat kalian para pecinta lelang, jangan lupa cek Instagram-nya Grand Papa Lelang, karena di situ beat-nya mulai dari 0 rupiah dan barangnya keren-keren banget. Kalian harus cek Instagram-nya, dan di situ gua jamin pokoknya kayak gua bertanggung jawab juga, karena gua brand ambassador di situ, oke? Nah, buat kalian jangan lupa share video ini. Bye-bye. Pascolers tersolid di Indonesia, fuckboy dan fuckgirl-nya di mana-mana tersolid. Muah.